Dalam konteks pilpres kita saat ini tidak ada satu capres pun siapapun dia yang bisa mengklaim dirinya bahwa dia adalah satu-satunya capres umat. Oke, okay. dalam tanda kutip ya. Pikiran ini dari awalnya karena kita akan menyaksikan bahwa orang akan kembali menggunakan politik identitas. Ya. Yeah. Untuk melakukan kampanye besar-besaran yang sebenarnya adalah satu penyederhanaan yang bisa punya dampak yang fatal bahwa hanya ada satu capres misalnya hmm. siapapun dia yang e, diklaim sebagai capres umat umat dan karena hakikat ini tidak berubah maka selamanya semua benturan manusia dalam kehidupan itu akan memaksa manusia kembali kepada agama dia punya dampak bisa melindungi konten dari kebenaran yang ini atau bisa membuatnya tersebar lebih cepat itu sebabnya selamanya negara itu akan menjadi perebutan semua ideologi di dunia politik itu adalah satu proses satu proses ya. yang berusaha mempertemukan kebenaran dan kekuatan karena itu akan mem, uh, justru menunjukkan kekuatan agama ini bahwa tidak ada satu pun capres yang berani menentang agama ini dengan terang-terangan iya kan Just atau berkampanye tanpa membawa simbol-simbol agama justru semua orang ya yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Sahabat Gelora kembali lagi bersama saya Dedimi Ingumlar dalam Anis Mata menjawab. Nah, kali ini di episode ke-13 Judulnya menarik betul karena ini tidak perlu angkat yaitu adalah adakah capres umat dalam pilpres 2024. Menarik kan judulnya. Dan terima kasih seperti biasa saya sampaikan begitu banyak pertanyaan dan sekarang kita kembali lagi berbicara tentang bagaimana proses perhelatan pemilihan presiden dan calon presiden di calon wakil presiden di 2024. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam gelora. Semangat Indonesia. Ya. Judul kali ini kita mencoba untuk agak berbeda dengan yang lain. Yaitu, adakah capres umat dalam Pilpres 2024? Capres umat ini... Tanda kutip. Tanda kutip ya. Ya. Kenapa? Kan paling tidak mayoritas Indonesia adalah umat Islam. Kemudian juga kendati pun tidak ada peraturan yang secara eksplisit melarang politik identitas dan lain sebagainya. tapi kan ada kritik-kritik ke arah itu. tetapi pada akhirnya kita lihat di televisi televisi banyak juga capres yang mendadak soleh seolah-olah dia tidak percaya diri kalau tidak memberikan simbol-simbol keagamaan. nah, bagaimana Pak Anies melihat peristiwa yang saat ini ada? Uh, terima kasih Ming dan juga uh, kepada sahabat gelora dan seluruh teman-teman uh, yang mengikuti acara ini ya. Yeah. pertama-tama saya ingin menegaskan satu hal yang sangat prinsip bahwa dalam konteks pilpres kita saat ini tidak ada satu capres pun siapapun dia yang bisa mengklaim dirinya bahwa dia adalah satu-satunya capres umat. Oke. Okay. Dalam tanda kutip ya. Tidak ada satupun capres yang boleh yang yang mengklaim, mengklaim bahwa dia adalah capres. mewakili capres umat. Umat itu. Oke. Okay. Saya perlu menggarisbawahi. Uh, Pikiran ini dari awalnya karena kita akan menyaksikan bahwa orang akan kembali menggunakan politik identitas yeah. untuk melakukan kampanye besar-besaran yang sebenarnya adalah satu penyederhanaan yang bisa punya dampak yang fatal bahwa hanya ada satu capres misalnya mm. siapapun dia yang eh, diklaim sebagai capres umat umat ya. Nah. Uh, tapi sebelum saya menjawab jauh soal ini Bang, saya ingin cerita sedikit pengalaman saya pribadi ya. uh -uh. tahun 99 setelah pemilu pertama di era reformasi ya yeah. kan dulu uh, tahun 99 itu yang ada baru pilek gitu ya Betul. presidennya tetap dipilih oleh MPR. MPR. faktanya partai-partai Islam itu tidak mendapatkan suara maksimal yang mereka nuga tadinya akan mereka dapat betul setelah era reformasi itu ya yeah. ada Pan ada PKB dan seterusnya itu Nah waktu itu kita pergi umroh setelah hasil pemilu keluar ya yeah. ada Pak Amin rais ada Pak Fuad Wazir pada waktu itu ada Pak Tamsilin Rung juga ada Pak Sunoto dari Pan waktu itu Kemudian ada saya, ada Pak Abu Bakar Al Habsyi dan hmm. ada Pak Ahmad Riyadi. Kita bertujuh waktu itu. Waktu kita umroh itu, saya menyampaikan gagasan tentang uh, proses Islam waktu itu. Ya. Tapi kemudian idenya diterima, cuma uh, Pak Amin rais waktu itu mengusulkan namanya poros tengah. Gitu. Poros hmm, tengah. Gitu ya. Intinya adalah bahwa kita harus menggabungkan kekuatan-kekuatan kanan dan tengah. Itu ya. ya. Pada waktu itu, sebelum kita masuk dalam pemilihan presiden di MPR, tapi perubahan politik yang sangat dinamis, itu ya. Tidak pernah membuat kita bisa menduga sebelumnya bahwa akhirnya capres pilihan Poros tengah adalah Gus Dur. Gus Dur. Itu ya, bukan itu yang direncanakan, hmm. tapi itu yang terjadi. Walhasil kita berjibaku dan Gus Dur akhirnya terpilih sebagai presiden, Iya hmm. kan? Bukan sesuatu yang direncanakan, tapi itu yang terjadi hmm. karena dinamika politik yang uh, susah sekali diprediksi. Tapi lebih dari satu tahun kemudian, poros tengah ini juga yang meminta Gus Dur untuk turun. Iya kan? Saya ingin menjelaskan bahwa e, dinamika politik itu terjadi begitu cepat. Cepat. Dan bayangkan waktu itu itu kan pucuk pimpinan dari dua organisasi besar Islam iya. di Indonesia. Muhammadiyah dan NU. NU. Iya kan? Tidak pernah terbayangkan, coba bayangkan di periode tahun 99 ke 2004. Iya. Ketua MPR-nya Pak Amin rais, Tais, itu Muhammadiyah. Mm. Presidennya Gus Dur, Gus Dur NU. Mm. Ketua DPR-nya Pak Akbar Tanjung dari HMI. Dari HMI. Bahkan peristiwa itu melabrak konstitusi sebetulnya. Ya? Kan? Tapi ini maksudnya pada periode itu, ini komplit ini, yeah. ya kan? Semua ini, kita bisa mengatakan bahwa itulah periode yang paling subur dari sisi keterwakilan formalistik, gitu yeah. ya. Iya kan? Iya. Tapi kenyataannya kan poros tengah juga ya meminta Gus Dur. Tur, kau yang mulai, kau yang mengakhirnya. Karena begitu seseorang berada di jabatan publik seperti itu, dia tunduk kepada penilaian publik. Di situ tidak ada simbol di situ. Di situ ada output. Ada output, ada hasil yang dirasakan oleh publik. Ya, betul. Iya kan? Itu bukan soal nama. Apa yang dirasakan oleh publik ketika anda ada di situ, bendera apapun yang anda bawa, hmm. ya. Kan? Oleh karena itu, asas dari jabatan publik itu pada dasarnya adalah manfaat publik. Manfaat publik. Ya. Asasnya. Asasnya, ya. ya kan? hmm. Karena asasnya adalah manfaat publik. Maka semua ijtihad kita harus tertuju kepada persoalan yang substansial itu, yaitu apakah orang yang kita dukung itu bisa memberikan manfaat publik, publik atau tidak yang terbesar terbesar dan tidak lagi bicara di identitasnya. Iya. Kalau kita bicara Indonesia ini kan sebenarnya kita nggak bisa bicara selain bahwa Islam, lain mayoritas Islam. Betul. Kalau kita bicara Indonesia ini. Orang miskin di ya. Indonesia bicara kemiskinan pasti kaitannya ke sama. Iya orang Islam yang miskin. Iya, iya, hmm. ya, ya. yang belang lalu lintas juga sama. <laughs> kalau kita, kita bicara uh, siapa yang paling rendah tingkat pendidikannya di Indonesia? Ya orang Islam juga. Ya. Adalah takdirnya bahwa kalau kita bicara Indonesia ya bicara Islam, kalau kita bicara Islam di Indonesia ya itu satu paket. Ya. Karena itu. Kita tunduk kepada penilaian dasar ini, yaitu manfaat publik, karena orang yang duduk di posisi itu tidak mewakili kelompok kecil, mm -mm. tapi dia mewakili kelompok besar. Semua, ya kan? Oleh karena itu, bahaya sekali kalau kita tunduk kepada penilaian yang sentimental hmm. seperti itu. Ketika kita mencalonkan seseorang dan menggunakan pendekatan ini yang sangat sempit ini untuk membuat kampanye gitu. ya, itu, itu ya, bahaya. Ya, ya. Karena kita pasti akan mengalami benturan demi benturan. Gitu. Betul. Ya, benturannya akan terlalu banyak gitu. nah. Tetapi dalam proses ini, saya kira kita perlu mencari akar yang lebih dalam ya. Saya terus-menerus merenungi uh, masalah ini. Gitu ya. Saya ingin menjelaskan dalam konteks ini tiga hal yang bisa membuat kita selama ini banyak salah faham. Oke. Okay. Yang pertama adalah tabiat agama, tabiat agama ya. Iya. Yang kedua adalah tabiat negara. Hmm. Dan yang ketiga adalah tabiat politik. Ya. Yeah. Jadi agama ini artinya saya ingin menjelaskan ini karena banyak orang yang berpikir melakukan uh, kampanye dengan cara yang bisa merusak agama pada akhirnya juga itu. Yeah. Kalau kita membuat klaim seperti ini itu hmm. atau menggunakan pendekatan yang sempit dalam uh, kampanye seperti ini, agama ini kandungannya adalah kebenaran yang abadi. Jadi agama ini adalah kumpulan dari hakikat-hakikat yang abadi hmm. yang dijelaskan kepada manusia. Yeah. Itu dulu itu. Dan agama ini menyasar manusia sebagai individu pada mulanya. Dan karena itu sifat pertanggungjawaban manusia dalam konteks agama itu adalah individual. Individual. Iya. bukan komunal. Bukan. Orang ke akhirat itu nanti sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri. Iya. Iya kan. Mm -mm. Kalau di sana susah jangan ngajak-ajak iya. teman. <laughs> nah, karena agama ini membawa kebenaran hakikat atau kebenaran yang abadi, maka dia selamanya, mm -hmm. dia selamanya tidak akan terlalu terpengaruh dengan ruang dan waktu dalam pengertian. Hakikatnya itu perubahan pada ruang dan waktu ini tidak merubah hakikat itu, tidak merubah hakikat itu. Contohnya kan agama bicara tentang hakikat kehidupan akhirat. Ya, ya kan? orang percaya atau tidak percaya kepada fakta ini, hakikat ini, itu hakikat yang dijelaskan agama. Jadi waktu setiap manusia Mau mati, hmm. ini pasti akan menjadi sumber pertanyaan besar di dalam pikirannya gitu. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi setelah dia mati? Ingat loh ya, <laughs> setiap orang mau mati pasti bertanya, nah, dia sudah beriman ataupun belum belum beriman. Ini akan selamanya menjadi hmm. pertanyaan besar. Karena itu hakikat yang dijelaskan oleh agama. Contohnya misalnya, kalau anda menderita dalam hidup. Ya, kan? Anda miskin, Anda terzelimin. Ya. seperti tidak punya pilihan dalam hidup. Betul. Tersisihkan, ya. tersisihkan. Ya. setelah itu Anda mungkin berpikir, "Ini kalau begini, mendingan bunuh diri." Misalnya. Ya, kan? ya. Atau Anda tidak bahagia dalam hidup, tidak ada cahaya di depan mata, ya. tidak ada harapan dalam hidup, Anda tidak bisa lagi menikmati hidup. Masa depan suram, ya, kan? terus Anda berpikir mau bunuh diri. Ya. Itu kan anda bertanya kepada diri anda pasti itu, iya. Terus setelah mati ada apa ya? Yeah. Iya. Kan? Oleh karena agama datang membawa hakikat yang abadi seperti ini, maka dia mempunyai sumber pertumbuhan di dalam dirinya sendiri yang tidak pernah bisa dilawan oleh kekuatan apapun di dunia. Pengikut agama selamanya terus-menerus bertambah. Pengikut Islam ini mm -hmm. ini selamanya akan terus-menerus bertambah. Iya. Kan? Yeah karena fakta ini tadi itu hakikat yang dibawa oleh agama ini adalah hakikat yang abadi dan itu berhubungan dengan manusia secara individu pada yeah. mulanya gitu ya dan karena hakikat ini tidak berubah maka selamanya semua benturan manusia dalam kehidupan itu akan memaksa manusia kembali kepada agama hmm. jadi Anda pasti akan kembali kepada yeah, agama yeah, yeah, secara yeah, yeah. sukarela atau secara terpaksa atau secara kepentingan. Nah, jadi karena itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa Dia akan memenangkan agamanya ini, mm -hmm. karena kebenarannya itu tidak bisa dibantah. Iya kan? Sekarang coba lihat misalnya pemeluk agama Islam ini sekarang ada 8 miliar manusia. Iya kan? Yeah. Sekarang ada dua miliar Muslim. Hmm. Dulu zaman Nabi berapa orang? Berapa orang? Coba itu. Nabinya sudah tidak ada, tapi pemuluknya terus bertambah. Terus bertambah. Ya. Ada negara atau tidak ada negara yang mendukungnya, ya. Ya. pemuluk agamanya akan terus bertambah. Ya. Disebabkan karena hakikat itu tadi. Negara dan individu boleh bubar, boleh tidak ada. Eh, maksudnya negaranya boleh nggak ada boleh yang mendukung ada. dia, betul. tapi agamanya akan terus betul. bertumbuh. Betul, 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 ya. Karena faktor itu tadi, dia membawa ya. hakikat. hakikat kebenaran, kebenaran yang abadi. kan? Ya, ya. Misalnya ketika Agama, misalnya Islam melarang orang minum khamar, hmm. melarang orang berzina, hmm. ya kan? melarang LGBT, LGBT, dan seterusnya. Semua itu dilarang. Anda boleh melanggarnya, hmm. tapi hakikat accept, yang ada accept. dalam larangan itu bahwa begitu Anda melanggar larangan itu, hmm. dampak negatifnya akan kembali kepada Anda. Hmm. Karena itu, hakikat bahwa khamar merusak Anda. Hmm bahwa perzinahan merusak kehidupan anda itu, ya kan? Judi merusak kehidupan anda, anda melanggarnya, anda sendiri akan mendapatkan akibatnya. Jadi karena dia adalah fakta kebenaran yang abadi, maka dia punya sumber kehidupan dan pertumbuhan di dalam dirinya yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Begitu juga kalau dia tidak mendapatkan dukungan, ya kan? Nah. Selain itu ada persoalan dalam Islam, Mami. Ada hakikat yang lainnya. Hmm. Kalau anda bicara rukun Islam di dalam Islam ini, rukun Islam itu ada lima. Rukun Islam ini itu sifatnya individual. Syahadat, Syahadat sholat, sholat, puasa, puasa zakat, zakat, zakat kan, haji. Iya kan. Semuanya individual. Ya? Ada negara atau nggak ada negara anda bisa melaksanakan lima rukun Jari. ini. Iya <laughs> kan? Hmm. Sekarang coba kita lihat di Eropa dan di Amerika itu, agama tumbuh nggak di sana? tumbuh-tumbuh, ya kan, nggak ada yang klaim-klaim situ tumbuh kenapa? Dia nggak bisa mencegah pertumbuhan itu, yeah. karena setiap hari orang memeluk masuk ke dalam agama ini disebabkan oleh hakikatnya kebenaran yang dia bawa itu. Nah itu poin yang pertama. Poin yang kedua sekarang ini hakikat tentang negara. Negara ini kan organisasi, ya, yeah. ya kan? Mm. Dan organisasi itu maknanya simbol dari kekuatan. Bagi agama, negara ini adalah faktor pelipat gandaan, faktor pelipat gandaan. Iya. Maksudnya adalah, anda misalnya mau melakukan satu kebaikan, hmm. misalnya bambing orang kaya, hmm. mau bangun satu sekolah. Iya. Yeah. Iya kan? Anda bisa membangun satu sekolah. Kalau lebih kaya lagi, 10 sekolah. 10 sekolah kalau 100 orang kaya berkumpul mereka bisa bikin 100 sekolah atau mungkin juga 1000 sekolah hmm. iya kan tapi organisasi negara disebabkan oleh skalanya hmm. dia bisa membangun ribuan, lebih, puluhan ribu sekolah. iya kan apalagi kalau kita pilih menang. menang iya. karena itu, negara sebagai institusi hmm. itu adalah sumber daya yang punya dampak pelipat gandaan Ya, dibanding kan? yang individu tadi, ya. karena dia adalah sumber daya maka dia adalah kekuatan. Sumber daya adalah kekuatan. Ya. Sebagai kekuatan, dia punya dampak bisa melindungi konten dari kebenaran yang ini atau bisa membuatnya tersebar lebih cepat. Itu sebabnya selamanya negara itu akan menjadi perebutan semua ideologi di dunia. Kenapa? Setiap ideologi apa kemudian? dia, yang komunis mau merebut agama, yang sosialisme mau merebut, merebut agama, iya kan? Ya. Yang sekuler juga mau merebut eh mau merebut negara maksudnya itu kan. Jadi yang komunis mau merebut negara, ya. yang sosialis mau merebut negara, yang liberal mau menyebut mau merebut negara. Ya. Yang agama juga mau merebut negara itu kan hakikat agama itu yang ya. abadian itu. Tapi bagi ideologi ya. yang tidak punya atau tidak mengandung hakikat kebenaran yang abadi, tanpa negara dia biasanya mati. Iya hmm. kan? Ya. Tapi agama yang punya hakikat yang abadi ya, ini seperti itu. Islam ini ada negara nggak negara dia tetap dia hidup. tetap hidup dia tetap bertumbuh. Kan peristiwa yang paling menyedihkan bagi umat Islam ya. itu adalah runtuhnya khilafah Utsmaniyah Utsmaniyah iya ya. kan? Hmm. Tahun 1924 hmm. Kan itu untuk pertama kalinya Dunia Islam itu tidak punya khilafah itu Tapi apa Islam mati setelah itu? Tidak enggak. Dia enggak mati Jadi saya ingin mengatakan bahwa Agama ini hakikatnya Kebenarannya abadi, abadi. Tapi negara, negara Ini datang dan pergi ya. Ini kekuatan Yang diperlukan Tetapi sebagai kekuatan dia dinamis Hari ini di satu wilayah teritorial kita menancapkan satu bendera, ini nama negaranya ini. Yeah. Besok bendera itu hilang, tanahnya hilang, namanya berubah. Negara ini. Iya kan? Jadi karena dia adalah kekuatan, dia kekuatan, dia bersifat dinamis, dan karena dia bersifat dinamis, agama ini tidak mengandalkan kehidupannya dari sini saja itu. Tapi kalau dia mendapat tambahan kekuatan dari negara dia terproteksi dan dia bisa bertumbuh lebih cepat, lebih cepat. dibanding kalau dia sendiri i sendiri, sendiri atau individual. individual. Itu dulu ya, yeah. kita mau jelaskan nature-nya dulu ini. Kalau kita pakai pendekatannya Ibnu Khaldun, ini bisa kita sebut sebagai asabiyah. asabiyah. Asabiyah maksudnya adalah kumpulan kekuatan. Ya. Perikatan bisa disebabkan oleh darah Danang. bisa disebabkan oleh ideologi apapun bentuknya perikatan seperti itu hmm. yang menjadi solid dan karena itu menjadi kekuatan. Nah tapi yang ini dia punya sifat up and down. Sekali waktu dia kuat sekali waktu sekali dia waktu turun. dia naik sekali waktu dia turun. Sekali waktu dia kuat, kuat sekali waktu dia ya lemah lemah gitu. ya kan? Ya. Nah sekarang coba kita lihat. Islam dulu dibawa pertama kali orang Arab kan, ya. lama kelamaan begitu orang Arabnya mulai melemah, suku lain bangkit, ya kan? Ottoman kan bukan orang Arab, orang Turki, orang Turki, Iya kan? Sebagainya Eropa deh, uh, mereka dari Asia Tengah kan, ya. dari Asia Tengah. Jadi maksudnya adalah orang Arab sebagai asobiyang. Hmm punya masa peak puncak kekuatannya habis itu diklaim diklaim lemah itu kemudian datang suku-suku yang lainnya ya kan hmm. tapi semua kekuatan asobia ini apapun nama sukunya ini semuanya adalah faktor yang dinamis ya tapi bersifat variabel hmm. berubah-ubah membawa kebenaran yang abadi ini ya kan instrumennya berubah-ubah ya ini, ini berubah-ubah ya kan, gitu tapi kontennya yang dibawanya tetap abadi. Kontennya ini yang abadi kan? Iya. Hmm. Itu. Nah, coba bayangkan pernah ada satu masa di dalam sejarah Islam di mana kekhilafahan itu dipimpin oleh para budak yang disebut sebagai asrul mamalik itu ya. Para budak. Era para budak itu. Hmm. Karena itu yang bisa melawan serangan Tartar, serangan Mongol mereka. Hmm. Ketika khilafah Abbasiyah dihancurkan. Iya kan, orang Arabnya semuanya nggak berdaya, hmm. yang datang justru para muda. Pak mau mau eh saya potong ya? Tadi sudah dijelaskan banyak, tetapi kalau dalam konteks kita ke Indonesia saat ini dengan judul kita Dakah Capres Umat dalam Pilpres bagaimana tuh? Jadi ini, tadi saya sudah jelaskan uh. tabiat dari agama yeah. yang kandungannya adalah kebenaran yang abadi, dan abadi. karena itu dia akan terus bertumbuh yeah. didukung oleh negara ataupun tidak, yeah. ya kan? Sebaliknya negara adalah ya. kekuatan, kekuatan yang dinamis, dinamis bisa melipat gandakan. Iya, yang punya dampak melindungi agama hmm. atau melipat gandakan ya. pertumbuhannya, betul iya kan? Ya. Dan karena itu biasanya setiap ideologi pasti berusaha merebut negara hmm. sebagai dukungan sumber daya kepada ideologi itu, ya iya kan? Ya. Dan nah ini sekaligus karena kita masuk dalam konteks, ini saya masuk dalam poin yang ketiga. Hmm nya atau tabiatnya politik. Tadi kan tabiat negara, uh, kemudian tabiat, tabiat agama, agama dan tabiat negara, negara tabiat sekarang politik. tabiat politik. Oke, okay. politik itu adalah satu proses, satu proses. Ya. Iya, yang berusaha mempertemukan mm -hmm. kebenaran dan kekuatan, kebenaran dan kekuatan. Iya kan, oke. Okay. Itu dalam perspektif kita kalau anda bicara kita bicara dalam perspektif politik Islam, mm -hmm. karena itu kita mengatakan bahwa Tujuan dari semua proses politik itu adalah menggunakan negara ini untuk menciptakan satu lingkungan kehidupan yang membuat orang dekat kepada agama. Dekat pada agama, ya yeah. kan? Yeah, yeah? yeah. Nah, sekarang kalau kita ingin mendekatkan orang kepada agama di dalam satu negara yang sudah mayoritas Muslim, semuanya. Yeah. Kan sudah mayoritas Muslim semua dan semua Capres kita juga Muslim Betul. semua kan, iya kan? Bahkan juga ya bisa kita pastikan juga cawapresnya juga semuanya kira-kira Muslim semua juga kan? Kira-kira, <laughs> <laughs> iya kan? Kalau lihat dari yang beredar, iya. Itu. Jadi menurut saya ini adalah satu uh, proses yang menarik, mm -hmm. iya kan? Yeah. Kenapa saya mengatakan bahwa kita tidak boleh mengklaim bahwa hanya ada satu misalnya yang bisa menjadi representasi menjadi representasi dari umat? Karena semua capres ini pada dasarnya berusaha merepresentasikan umat-umat semuanya. Iya. iya. Kita tidak bisa mencegah mereka untuk merepresentasikan umat. Justru itu menunjukkan iya. satu kekuatan agama. Apa itu kekuatan agama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya wa inna allaha la hadzal din dan Allah akan menolong agamanya ini dengan orang fajir atau pelaku maksiat atau pelaku dosa jadi Bami, maksud hadis ini itu begini ya yeah. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak salah ini peristiwanya di perang Hebar. Perang Hebar. Iya. Orang-orang menyanjung orang itu. Tapi Rasulullah mengatakan dia akan masuk neraka. Wow. Oh. Kalau orang bingung bagaimana ceritanya itu. Setelah itu orang-orang datang melaporkan kepada Rasulullah bahwa ternyata dalam perang ini orang itu berjuang habis-habisan itu. Hmm dan menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dan kemudian mati. Jadi persepsi para sahabat itu ini syahid. Tapi Rasulullah tetap mengatakan. Karena mati dalam perjuangan itu. Eh, dia masuk neraka. Masuk neraka. Lalu kemudian belakangan orang mendapatkan informasi ternyata dia terluka dalam perang itu hmm. lalu malam harinya dia nggak kuat menahan lukanya begitu tuh dia bunuh diri oh jadi dia tidak dibunuh oleh musuh tetapi dia membunuh diri dia bunuh diri yang dalam hal ini dilarang makanya rasulullah saw langsung mengatakan saya bersaksi bahwa saya adalah hamba allah dan nabinya iya kan iya yeah. dia tahu peristiwa itu lalu rasulullah mengatakan innalillah wa inna la Allah akan memenangkan agama ini bahkan dengan orang atau ahli maksiat. Ini ada yang menarik penjelasan Syekh Bin Baz menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan bahwa kadang-kadang Allah menolong agamanya dengan orang yang bahkan ahli maksiat itu, ahli dosa itu. Allah menolong agamanya kadang-kadang bahkan, bahkan dengan, dengan pelaku maksiat, pelaku dosa. Hmm. Karena bisa jadi dia melakukan satu kebaikan hmm. yang manfaatnya kembali kepada agama, hmm. kembali kepada orang banyak, tapi bisa karena itu riak uh, ya, niatnya tidak untuk itu. Hmm. Tetapi manfaatnya kembali kepada orang banyak, manfaatnya. Walaupun niatnya tidak iya. Jadi seperti orang ini, dia matinya bunuh diri, tidak sebagai syahid, iya kan? Ya 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 ya, iya kan? Tetapi kan manfaatnya adalah dia ikut membantu memberikan kemenangan Islam dalam peperangan itu. Dan agama menjadi lebih kuat, iya ya kan? Walaupun dia matinya bunuh diri, walaupun dia matinya bunuh diri. Jadi saya tadi mengatakan bahwa asas pemilihan orang kepada satu jabatan publik itu adalah apa yang kita duga bahwa orang ini bisa mendapatkan manfaat publik yang besar. Iya hmm. kan? Adapun kesolehannya, adapun niatnya, hmm, kembali kita kembalikan niatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah dia berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya kan? Yeah. Seperti orang yang ikut hijrah bersama Rasulullah ke Madinah, iya kan? Yeah. Yang tujuannya menikah. Yeah, yeah, yeah. Cuma ikut dalam kafilah hijrah ini kan? Ikut rombongan dengan yang <laughs> berbeda. <laughs> iya kan? Istilahnya nih satu gerbong, Betul. satu kereta, yeah. beda alamat, beda alamat, <laughs> beda niat. Iya kan? Nah, kita tidak bisa menghukum niat orang, tetapi yeah. kita bisa menilai kemampuannya untuk mendeliveri manfaat terbesar bagi orang banyak bagi yeah. umat. Yeah, kan? Nah, karena itu saya ingin mengatakan bahwa fakta bahwa semua capres kita ini berusaha menjadi menjadi representasi umat, representasi umat, sah, -sah saja. Itu sah, kita tidak bisa menghukum niat tidak orang bisa menghukum, dari sisi betul. itu. Betul karena itu akan justru menunjukkan kekuatan agama ini bahwa tidak ada satu pun capres yang berani menentang agama ini dengan terang-terangan ya kan atau berkampanye tanpa membawa simbol-simbol agama. Justru semua orang ya dipaksa, iya. Ini kan artinya apa? Allah ini menciptakan keadaan politik yang memaksa semua capres untuk ya. jadi soleh, ya? ya betul. <laughs> Walaupun kadang-kadang terkesan ya kan? mendadak soleh, iya betul. Gitu. <laughs> Gak ada masalah di situ. Gak kan? ada masalah. Kita tidak bisa menghukum niat orang, ya, tetapi ya, ya. kita bisa menilai kemampuan orang untuk ya. mendeliver itu. Betul. Nah, dalam konteks kita di Partai Gelora, saya pasti subjektif, iya ya kan? Karena kita sudah mendukung Pak Prabowo, itu lebih kepada dugaan kita, dugaan kita, kita, bahwa dia bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar disebabkan oleh kemampuannya. Itu saja, itu. Tapi kita tidak mengklaim bahwa dialah satu-satunya capres umat. Enggak, kita ingin mengatakan bahwa biarlah semua orang mengklaim umat ini. Kenapa? Karena itu akan memberikan manfaat kepada umat, dan itu menguatkan posisi tawar umat di depan semua capres sekarang ini. Justru umat sekarang ini harus memaksakan agendanya kepada seluruh calon presiden kita. Karena pada akhirnya begitu dia memperjuangkan Indonesia, ya, dia memperjuangkan umat Islam di Indonesia. Iya yeah. yeah, kan? Yeah. Iya. Kira-kira ini yang... Uh, okay. apa namanya? Alasan mengapa saya ingin mengatakan bahwa tidak bisa ada satu capres yang mengklaim dirinya sebagai satu-satunya representasi umat. Yeah. Kita justru ingin mempersilahkan semua capres ini untuk memperjuangkan agenda yeah. umat. Ubat. Terima kasih, Pak Anies. Sahabat Gelara, judulnya yang kita tadi sampaikan adalah "Adakah..." Capres umat dalam pilpres 2024. Tadi Pak Anies sudah dengan menjabarkan begitu hebatnya, di antaranya apa? Tidak ada satupun orang bisa kita larang untuk berniat seolah-olah mewakili umat. Lalu dengan segala gerakannya, dengan segala kampanyenya, saya kira, dan satupun yang terakhir adalah tidak ada satupun yang berhak untuk mengklaim dia mewakili umat. Terima kasih. Semua mewakili. Semua mewakili. Dan tentunya terima kasih atas segala masukannya, pertanyaannya setiap minggunya tetap di Anis Mata menjawab. Terima kasih Pak Anis. Salam gelora. Semangat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.